Lita Gading beri peringatan kepada Raffi Ahmad dan Nagita Slavina soal nama panggilan Cipo. Sebagai psikolog, Lita Gading menyoroti sikap Raffi Ahmad dan Nagita Slavina memberi nama panggilan Cipung. Nama Cipung dianggap Lita Gading sebagai bentuk labeling yang berbahaya untuk putra kedua Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Hal itu diungkap Lita Gading dalam unggahan di Instagramnya. Ia memposting potret Rayanza dengan Rafathar yang berjoget ria. Lita Gading memuji tingkah lucu Rayanza yang semakin pintar. Ia tak memungkiri Rayanza saat ini sudah tumbuh menjadi anak cerdas. Namun di balik itu, Lita Gading menyinggung soal panggilan Cipung. Anak selucu ini dipanggil Cipung, ujar Lita Gading di akun Instagramnya, Senin, 8 Mei 2023. Lita Gading menilai panggilan Cipung bakal berbahaya untuk anak Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Menurutnya nama Cipung termasuk dalam labeling yang dapat membahayakan. Aduh hati-hati loh, ini labeling, tegasnya, Nagita, Raffi hati-hati, sambungnya. Kendati begitu, Lita Gading tak menjelaskan lebih detail terkait labeling tersebut, ia langsung mengakhiri konten kritiknya terhadap Cipung. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari di Alin Official. Jangan lupa komen, like dan subscribe. Supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.